sejago mereka. Tapi aku bisa diadu. Kalau kamu tunggu sini aja, oke? Anak TK sih bisa kalau kayak gitu doang. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Anak-anak. Apa Ustaz? Karena sekarang udah siang, waktunya kita kembali ke pondok pesantren ya. Pondok pesantren. Alamak. Hayya. Mister, Ustaz Musa. Kok kita balik ke pesantren kunanta sih, Mister? Pak Ustadz, kan kita di sini baru sebentar. Oh. Iya, Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Saya baru bolak-balik. Belum naik sepeda, belum naik apa. Itu mana namanya sungguh baru sebentar. Ustadz. Tuh, kan kotor, Pak Ustadz. Kita sekarang pulang ke pesantren. Dan di sana, saya akan berikan tantangan permainan bola. Apakah kalian setuju? Setuju. Kal, kamu tunggu di sini aja, oke? Okay? Ya aku yang freestyle. Kamu tunggu sini aja udah. Aku tahu mereka emang jago. Tapi anak pesantren juga bisa sejago mereka. Sobri. Kita tuh gak bisa, udahlah. Kita balik aja, Sob. Yatin tuh. Anak buah gua. Mantep kan mainnya? Ya, lu ngapain gak bisa? Coba dong lu. Aku emang gak sejago mereka. Tapi aku bisa diadu. Coba dong lu. Aku emang gak sejago mereka. Tapi aku bisa diadu. Kalau kamu tunggu sini aja, oke? Okay? Anak TK sih bisa kalau kayak gitu doang. Itu ya. Kocak. Asli lu jatuh lu. Angkat ya. Mana? Tenang. Mungkin dia lagi bercanda kali. Oh iya, kan? Benar. Dia lagi ngumpetin skillnya. Ya biasanya sih gitu kalau anak santri. Biasanya jago dia. Iya. Paling enak si mangga udah. Assalamualaikum Pak Sikiti. Waalaikumsalam. Baik Bang ya. Yo. Iya. Tenang. Iya nih saya buka. Panas lagi nih. Capek. Ya, masuk kanan-kanan masuk. Ayo mana-mana dulu. Iya. Ya, ke dalam istirahat ayo. Yo. Pusat-pusat, Sergei, itu main sepedanya udah. Udah. Tapi ngapain yang balik sepeda cuma satu, yang dua lagi kemana? Aduh, Pak Sergei, ceritanya tuh panjang. Pusat. Iya. Panjangnya nggak begitu. Malah siapa yang digedein ke pagar gitu. Iya, apa Sergei ini? Haikal sama Sobri, mana? Gimana ceritanya? Apaan perginya sama Ustaz Musa sama Sergei? Aduh, berarti mereka belum balik dong ke pesantren? Lah belum. Kenapa nanya jalannya sama Ustaz Musa, sama Sregi, ngapa nanya sama saya? Iya, tadi mereka main sepeda sampai nilai lapangan. Kita sama Ustaz mikir mereka udah balik ke pesantren. Iya, saya pikir. Tapi ternyata belum. Tahu nih. Gimana sih? Pusing banget tuh kalau mikirin mereka tuh. Ya Allah, ya Rob. Nah, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Butet, kamu mau kemana? Butet tak mau kemana-mana kok, Ustaz. Butet itu cuma mau mencari si Amalia Najwa Sumutami, Ustaz. Amalia? Emang
pada kemana mereka? Afwan, Ustadz, tadi sih mereka lagi main sepeda, tapi sekarang dia hilang. Ustadz, maaf dari itu. Alias, maka dari itu, kawan kita lagi nyari mereka. Astagfirullahaladzim. Mana-mana ya? Yaudah. Kalian boleh cari ya, tapi jangan keluar. Kalian cari di sekitar pondok pesantren Kunanta aja ya, siapa tahu mereka ada di sini ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinjem bolanya, sabar. Ustaz, diselit. Enak, Ustaz. Sabar, Ustaz, sabar. Gimana mau sabar, mister? Hah? Sabar itu ada batasnya. Sampai kapan saya mesti sabar ngadepin anak-anak itu? Nah, Ustaz, bukan itu saya yang ngomong, yang dia. Kalau gitu sekarang kita bagi tugas aja. Bisa Sergei latihan bola aja dulu sama anak-anak ya. Nah, terus Pak Srikiti minta tolong Pak De buat nyari Haikal sama Sobri. Saya nanti mau cari Amalia, Najwa sama Utami, sedangkan Ustazah Nuyuy istirahat aja, istirahat ya. Enggak usah, Ustaz. Amalia, Najwa, Utami biar saya aja yang cari ya. Pas kalau gitu. Nyarinya berdua bareng saya ya. Enggak, Ustaz. Biar saya sendiri aja. Ustaz lebih baik cari Haikal sama Sobri. Nanti saya minta tolong sama Butet Ayu Lilis, tapi saya mau taruh koper saya dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ngomong-ngomong, tadi begitunya nggak imbang di sini. Ini yang pegel di sini. Oh, iya. Ya, ini juga. Gue tantang lo atraksi. Lo harus lompatin tas 2 di situ. Bos, bos. Taruh tas. Ya, bos. Ngomong banget sih. Ntar lo, gue tunjukin dulu biar dia pada ngerti. Okay. Pegangin tas. Oke, siap. Sob, daripada sepedanya diambil. Jahal, tenang aja. Aku juga bisa kok.